Selamat datang, berjumpa kembali bersama F-Tron Comboy. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kenapa burung betina buang anakan atau buang telur. Faktor utama yaitu burung tidak nyaman atau situasi kandang banyak lalu lalang orang-orang. Meskipun burung jinak, tapi insting indukan akan membuang anakan jika merasa terancam. Faktor kedua, sang pemilik terlalu sering melihat ke dalam sarang dan menyebabkan sang indukan merasa terganggu. Faktor ketiga, tersedianya pakan terlalu minim. Maksimalkan pakan saat telur akan menetas H-2 atau H-1. Jika tidak ada jangkrik, kita harus disediakan cacing tanah atau ulat kandang, ulat Hongkong, dan ekstra puding lainnya supaya betina saat mencari makanan di pagi hari tersedia untuk meloloh anakannya. Faktor keempat, betina birahi lagi. Jadi, jika betina mengeram, harus meminimalkan ekstra puding tambahannya. Cukup dengan jangkrik saja. Dan yang kelima, jika teman-teman menggunakan sistem kawin cabut, usahakan saat meloloh anakan, betina melihat sang jantan meskipun di luar sangkar ternak.